Halo teman-teman, ketemu lagi ya di channel Animal IND teman-teman. Wih, sudah makan belum teman-teman? Kali ini aku ajak lihat kura-kura aku ya, yang lucu gemoy ini ya. Wah, dia lagi makan teman-teman. Wili wili. Wah, lihat dia makan makanan yang sehat ini nanti. Wah, sayurnya ini sayur kangkung teman-teman. Ini carinya di rumah belakang rumah sendiri loh teman-teman. Wih, wah, kalau kamu nanti makan banyak pasti akan ngantuk dan tidur ya kura-kura. Wih, tapi nggak apa-apa kura-kura, makan yang banyak supaya kamu sehat kura-kura. Wah 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 wah, jangan malu lagi ya kura-kura, makan yang banyak dan pokoknya nggak usah diet-dietan kura-kura. Nah teman-teman ya, ini kura-kuranya lagi makan sayur ya teman-teman. Sayurnya itu sayur kangkung teman-teman. Jadi kura-kura itu boleh makan sayur-sayuran, yaitu sayur kangkung, terus sayur sawi, terus apalagi ya teman-teman, yang biasa buat lalapan itu juga boleh. Tapi untuk kol, sayur kol itu jangan dulu ya teman-teman, karena di dalam sayur kol biasanya itu ada mengandung gas ya, jadi perutnya itu kurang bagus untuk menelan gas-gas itu teman-teman. Weh 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 weh. Oke teman-teman, kita lihat kembali si kura-kura unyu ini, apakah dia akan menghabiskan semuanya. Tapi biasanya ya teman-teman, ini si kura-kura kecil ini itu tidak akan menghabiskan langsung teman-teman, dia disambi tidur. Nah ini nanti kita lihat kalau dia sampai habis. Oh teman-teman yang lihat YouTube ini, saya kasih bonus ya teman-teman. Komentar di bawah. Nah, ya kan sudah mau kabur aja sini kura-kura. Wah, ini malah teleknya, kotoranmu itu kura-kura, mau mbok makan ya. Nah, dia mulai balik arah teman-teman, dia mau makan lagi. Wih, dia kira-kira dia itu mungkin dia itu kepengen makanan yang lainnya, tapi tidak ada ya teman-teman. Kebetulan tak kasih cuma sayur kangkung aja. Ini kebetulan juga sayur kangkungnya sayur kangkung yang ada di persawahan, jadi sayur kangkungnya nggak gede-gede kayak di pasar ya teman-teman. Ini cukup untuk nutrisinya juga cukup ini teman-teman. Wih, coba lihat itu makannya juga sangat lahap sekali. Jangan lupa ya teman-teman, kalau memelihara juga dikasih vitamin-vitamin ya teman-teman, biar kura-kuranya sehat. Jangan lupa juga punya persediaan antibiotik untuk dia flu. Biasanya kura-kura itu yang kecil itu rawan flu. Wih, mantap ya teman-teman. Kita pantau terus ya teman-teman. Kita lihat cara dia makan seperti apa ya teman-teman. Wah, saya ngomong terus jadi capek ya teman-teman. Wih, yang penting teman-teman yang ada di rumah jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, supaya aku bisa tersenyum. Mantap teman-teman. Jangan lupa kalau si kura-kura ini lagi tidur atau bobo, jangan diganggu ya teman-teman, nanti dia stres teman-teman, dan stres akan tidak mau makan teman-teman, dan tidak mau makan tentunya akan lemes, badannya akan sakit dan akan mate akan tewas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita, wah ini dari atas ya teman-teman, kita sorot dari atas. Nah,
Saya tidak makan, mau kabur ini teman-teman. Wih, mau kemana kamu kura-kura? Lo, kembali, malah kabur. Ya kan, tidak sampai habis dia sudah kabur lagi. Nah, ini kembali makan lagi tapi teman-teman. Wih, mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Ini tidak selesai-selesai, nanti makannya dadah teman-teman.